Nama lalu Muhammad Zohri seketika menjadi topik hangat yang diperbincangkan masyarakat Indonesia. Lewat prestasinya di bidang atletik, Zohri hadir sebagai anak bangsa yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Seketika, profil lengkap tentang dirinya pun mulai terungkap, mulai dari kondisi rumahnya sampai pekerjaan orang tuanya semasa hidup. Jadi, seperti apakah sosok lalu tersebut? Satu, anak seorang nelayan. Lalu Ahmad, ayah Lalu dulunya merupakan seorang nelayan. Selain nelayan, ayahnya juga melakukan pekerjaan sampingan sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. 2. Tinggal di rumah sederhana. Begitu namanya muncul, seketika potret rumah Lalu di Lombok pun tersebar di media sosial. Banyak netizen yang mengunggah potret tempat tinggal sang jawara dunia itu. Hal ini juga dipertegas dengan pertanyaan Ma'rif, kakak Lalu, kepada wartawan. Zohri, kalau pulang tidur di rumah bedek peninggalan orang tua kami. Kami sudah usulkan bantuan program rumah kumuh dari pemerintah Lombok Utara, namun belum ada kabar sampai saat ini, katanya. 3. Yatim piatu, hadir sebagai juara dunia, ternyata kehidupan Lalu begitu memprihatinkan. Selain tinggal di rumah sederhana, ternyata Lalu merupakan seorang anak yatim piatu. Setelah potret rumahnya tersebar di media sosial, Lalu kemudian menuliskan sebuah pernyataan yang menyeratkan jika ia adalah seorang anak yatim piatu lewat cuitan di akun Twitternya pada Kamis 12/7/2018. Rumahku yang dipublikasikan kemana-mana, semoga ayah ibu di alam sana boleh senang, kata Lalu. Ibunya meninggal ketika Lalu duduk di bangku SD. Sementara itu, ayahnya menyusul ibunya menghadap sang pencipta sekitar 1 tahun yang lalu. 4. Anak malas. Ketika SMP, ternyata Lalu terbilang siswa yang malas. Bahkan beberapa kali gurunya harus menjemput Lalu ke rumah agar mau berangkat sekolah. 5. Sering menjadi juara. Lalu pertama kali bergabung dengan Pelatnas pada akhir tahun 2017. Sebelum bergabung dengan Pelatnas, ternyata Lalu juga sering keluar sebagai juara di setiap perlombaan yang ia ikuti. Ia juga merupakan bagian dari Timnas Atletik Indonesia yang akan bertanding di ajang Asian Games 2018 bulan Agustus mendatang. 6. Jadi juara dunia. Setelah beberapa kali memenangkan perlombaan di tingkat nasional, akhirnya Lalu berhasil membawa nama Indonesia di kancah dunia. Ya, pria asal NTB itu baru saja membuat catatan prestasi sekaligus sejarah baru Indonesia di bidang atletik. Namanya disebut sebagai juara dunia pada kejuaraan dunia atletik U20 di Finlandia untuk nomor 100 meter putra. Semangat untuk Lalu, perjalananmu masih panjang. Demikian Bray Fakta Lalu yang membanggakan dunia atletik di Indonesia.